Kata untuk kamu, bila telah dihalalkan lampu untuk kamu, Lailata malam, siam puasa, Arwafatu bersubuh, ila kepada Nisaikum wanita-wanita kamu, guna mereka libasun pakaian lakun untuk kamu, Wa'antum dan kamu libasun pakaian launa untuk mereka. Alimallah telah mengetahui Allah anakum, sesungguhnya kamu untung adalah kamu tak tanuna, kamu khianati ampusakum diri-diri kamu. Fataba, maka dia telah terima taubat alaikum atas kamu. Wa'afa, dan dia telah maafkan ampun dari kamu. Uhilla lakum laylatassiyami arrafatu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Allahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Kamu dihalalkan untuk bersubuh dengan isteri kamu pada malam hari puasa. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pula adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri sendiri, yakni telah bersubuh dengan mereka. Lalu ia menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Sebelum di situ, ini setelah kita memahami perkenaan dengan puasa Ramadan, sekarang hukum-hukum dalam puasa bulan Ramadan. Jadi dihalalkan untuk suami isteri pada malam hari. Tapi kalau dia melakukan hubungan jenis pada siang hari sedang dia berpuasa, itu memanglah berdosa dan kena fidyah dia 2 bulan puasa berturut-turut. Tapi ialah kalau bagi kamu bila malam hari, dan akan disambungkan lagi cerita berkenaan hukum hakam dalam bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Ini kita sambung lagi. Jadi kita sambung.